الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلمنا في علوم الدارين آمين والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع والصحة صح jadi ada yang namanya sah suatu perbuatan. Apa itu sah? Sah itu muwafaqatu zil wajhaini syara'. Sesuainya dua wajah, dua bagian kepada syara'. Dua wajah atau dua bagian, dua sisi akan syara. Ada kesesuaian tuh kepada syara, itu namanya sah. Umpama apa? Rukun mandi. Rukun mandi ada berapa? Tanya, rukun mandi ada berapa? Dua. Nah, rukun mandi ada dua. Rukun wudu ada berapa? Hah? Enam. Nah, rukun dan perbuatan kesesuaian. Kepada syarat sesuai, nah itu namanya sah. Kalau tidak terpenuhi rukun itu contohnya, atau syarat itu ya, tidak terpenuhi, tidak sesuai, maka tidak sah. Wa qila fil ibadati isqatul qada'i, dan ada qila, ada satu pendapat lain mengatakan fil ibadati sah itu pada ibadah adalah isqatul qada'i, menggugurkan qada. Satu pendapat mengatakan begitu, menggugurkan qada. Wa bi sihhatil aqdi tarattubu asarihi. Dan dengan sah suatu akad, ya akad ini sah karena telah terpenuhi semuanya, maka tarattubu asari teratur bekasannya, ya. Teratur bekasannya maksudnya apa? Ada pengaruhnya nanti setelah akad. Ada orang akad sah, ya. Akad umpama akad nikah sah, maka ketika sah itu jadi bini orang, jadi bini seseorang yang akadin. Orang lain enggak boleh ngambil bini orang itu. Dan dia boleh melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Udah sah. Itu asarnya itu. Wal ibadati ijza'uha. Dan sah ibadah. Wal ibadati wawnya atau ke akad. Dan sah ibadah itu adalah ijza'uha, memadainya. Jadi sah ibadah maksudnya memadainya. Maksudnya kifayatuha fi sukuti ta'abudi. Cukupnya ibadah pada gugur ta'abudnya. Pada gugur ta'abudnya. Beribadahnya kepada Allah. Cukup.
Waqila, dan dikatakan iskotul qada'i. Ada pendapat yang mengatakan itu adalah yang dimaksud iskotul qada'i, menggugurkan qada'i. Wa yakhtasul ijza'u bil matlubi, dan tertentu oleh ijza' memadai, mencukupi, bil matlubi, dengan yang dituntut. Dituntut itu apa? Dituntut, yang dituntut itu ada dua. Dituntut ada wajib, ada sunnah. Jadi wajib itu tuntutan. Tuntutan di sini maksudnya tuntutan yang wajib atau tuntutan yang sunnah. Haram juga tuntutan, tuntutan meninggalkan, tuntutan ada makruh, makruh juga tuntutan juga sebenarnya. Tuntutan meninggalkan cuma tidak jazim seperti haram. Tapi yang dimaksud di sini adalah ya wajib dan sunnah. Nah, jadi tertentu terkhusus dengan ijazah tadi, kata-kata ijazah di wal ibadati ijazahuha, memadainya itu maksudnya adalah yang dituntut. Ya, umpama yang wajib, hal pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang sunnah. Wa qila bil wajibi, ada yang mengatakan wajib aja, sunnah enggak masuk. Wa yaqabilu hal butlanu, dan lawanannya sah adalah butlan, ya. Melawani akan dia oleh sah, maksudnya lawanannya adalah butlan. Batal. Jadi kalau enggak sah berarti batal, akadnya batal, berarti enggak jadi. Asarnya enggak ada, ijazahnya enggak ada. Wahwa batal itu, wahwal fasadu, batal itu fasad, rusak, akadnya rusak. Akadnya rusak atau ibadahnya rusak. Itu orang sembahyang kagak menghadap kiblat, sembahyangnya tidak sah. Itu orang sembahyang telanjang, ibadahnya kagak sah, batal atau fasad. Itu orang sembahyangnya kainnya bolong, kagak pakai celana lagi, ya pantatnya kelihatan, sholatnya tidak sah, fasad atau batal, butlan, sama butlan. Butlan atau fasad. Itu orang wudu kagak ya cuci tangan langsung aja, ya. Kagak pakai cuci tangan, itu wudunya butlan, batal atau fasad. Itulah yang namanya butlan. Ya, itu yang namanya butlan. Bertentangan dengan ya apa, tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi rukunnya, batal. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda kepada Imam Abi Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, yang namanya butlan, yang namanya fasad itu berbeda. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i, namanya butlan, namanya batal itu sama, sinonim bahasa Indonesia-nya mah. Ya. Bagaimana menurut pandangan Imam Abu Hanifah kalau batal, kalau fasad? Batal itu apabila tidak terpenuhi rukun, tidak terpenuhi syarat, maka itu namanya batal, butlan namanya. Fasad itu bagaimana? Fasad itu ya tidak terpenuhi sifatnya. Seperti orang puasa tanggal 1 ya, tanggal 1 ya apa? Sawal, Idul Fitri. Tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha.
ya, atau yang tasyrik, dia dia puasa di situ. Itu puasanya namanya fasad. Rusak. Tapi sah enggak? Sah. Tapi berdosa. Berdosa. Orang disuruh enak-enak kok susah-susah. Puasa susah enggak? Susah, mau enggak makan. Idul Fitri itu hari enak, hari makan-makan. Hari senang. Jadi jangan enggak makan. Jangan puasa, berhenti puasa. Makan-makan-makan. Ya. Besok baru puasa lagi. Besok baru puasa lagi. Puasa 6 hari Syawal. Nah, umpama di bulan Syawal. Wal ada'u. Nah, udah. Sekarang ada fi'lu ba'din. Ada itu adalah melakukan sebagian. Ada itu melakukan sebagian tuh ada. Umpama kita sembahyang nih. Kita sembahyang zuhur. Waktu asar dikit lagi masuk. Kita sembahyang zuhur 2 rakaat salat umpama 2 rakaat di waktu zuhur, 2 rakaat masuk di waktu asar tuh kita salat zuhur. Itu termasuk adaan. Walaupun dapatnya cuma sebahagian, termasuk adaan. Waqila kullu ma dakhala waqtuhu qabla khurujihi. Ada pendapat lain mengatakan waqila kullu ma dakhala, setiap sesuatu yang masuk waktu oleh waktunya, qabla khurujihi, sebelum keluarnya. Berarti dia mesti semuanya. Jadi kullu ma dakhala waqtu qabla khurujihi, jadi sebelum keluar. Dia mesti semuanya dikerjain tuh. Wal mu'adda ma fu'ila. Mu'adda itu apa? Mu'adda itu ma fu'ila, sesuatu yang dilakukan. Berarti apa? Ya, materinya itu ya. Sesuatu yang dilakukan. Salat berarti salatnya itu. Wal waktu az-zamanul muqaddaru lahu syar'an mutlaqan. Waktu, waktu itu apa? Waktu itu az-zaman muqaddaru, zaman yang ditentukan. Muqaddarulah, zaman yang ditentukan. Waktu itu zaman yang ditentukan. Syar'an, pada syariat, mutlakon, secara mutlak. Ya. Seperti zaman sholat yang 5 waktu masa, atau zaman sholat sunat, itu ada waktunya tuh, ya. Waktu doa, waktu haid, puasa Ramadan, hari ayyamul bid, itu ada waktunya. Zaman waktu az-zaman muqaddaru lahu syara'an mutlaqan. Pergi haji ada waktunya. Di mana pergi haji? Di Mekah Al-Mukarromah. Pergi ya, itu ada, kalau haji ada waktunya, ada tempatnya. Umroh, umroh kapan aja ya, kapan aja dia waktunya. Tempatnya ada di mana? Di Mekah Al-Mukarromah. Ya. Pergi umroh. Bisa enggak pergi umroh di Indonesia? Bisa enggak? Hah? Tanya bisa enggak? Ya enggak bisa. Masa mau tawaf di mana? Maksud tawafnya di mana? Di Monas. Olahraga itu mah. Enggak bisa. Ntar kamu, saya udah umroh di mana, di Monas, tasawuf, waduh tasawuf. Yang penting hatinya, bukan begitu tang, tasawuf tang, ya.
Tetap orang tasawuf itu sholat, cuma artinya tidak seperti ya orang yang sholatnya itu kemana-mana artinya. Orang sufi tetap haji, tapi hajinya itu hatinya ya tidak kemana-mana, Allah yang diingat. Sufi begitu, bukan sufi oh saya sufi ini ya, tawafnya di Indonesia di Monas, aduh bukan sufi itu mah, apa namanya sepi. Orang sekarang banyak macam-macam ya, jangan ikut-ikutan ya. Wal qada'u, qada' tadi mu'adda, sekarang qada' ya. Fi'lu kullin, ya, qada' itu melakukan semua, melakukan seluruhnya. Qada' itu membayar, melakukan semuanya. Wa qila ba'di ma kharaja waktu adaihi istidrakan lima sabak lahu muk ya lahu muktadin lil fi'li mutlaqan. Wakila dan adakil mengatakan definisinya adalah ya melakukan ba'di ma itu. Ba'di ma ya, ba'di itu atop aja. Dia tadi apa aja ada yang dibuang fi'lu ba'di begitu. Melakukan sebagian ma kharaja apa yang telah keluar. Waktu adahi oleh waktu melakukannya. Ya, jadi melakukan sebagian apa yang telah keluar waktu menunaikannya. Yang sudah keluar waktu sebagiannya. Istidrakan karena untuk menyusul qada lima sabaqalahu bagi apa yang telah lalu. Muktadin yang melazimkan fi'li bagi perbuatan, bagi berbuatnya mutlak secara mutlak. Kita kan begitu ya Allah. Kita susul. Sembahyang umpama namanya manusia, manusia pasti ada yang kesiangan. Subuh umpama dia kesiangan, semalam capek habis perang, ya. Habis perang. Ya, malam habis perang, perang melawan orang kafir, perang melawan setan, perang melawan nafsu, umpama, ya bangun jam 7 umpama, langsung lah dikodok terus sembahyang subuhnya. Wal maqdi al maf'ulu, maqdi itu yang dilakukan. Umpama sholat, ya sholatnya berarti. Wal i'adatu fi'luhu fi waqtil ada'i. Qila li khalalin wa qila li uzrin. I'ada itu adalah melakukannya fi waqtil ada. I'ada itu i'ada, mengulang. Kita suka dengar kan? I'adatus sholat, mengulang sholat. Itu maksudnya apa? Definisinya fi'luhu, yaitu melakukannya sesuatu perbuatan itu fi waqtil ada'i, di waktu ada, di waktu ada. Namanya i'adah. Umpama dia sembahyang sendiri, lalu ada orang sembahyang jamaah pengen i'adah sholat sendiri tadi. Mama sholat zuhur, dia udah sholat zuhur sendiri. Kemudian ada orang sholat jamaah tuh, dia udah sembahyang, dia pengen i'adah. Boleh tuh. Waktunya masih di situ. Umpama dia sembahyang zuhur tadi jam 12. Ya, waktu zuhur umpama jam 12 sudah masuk dia sholat. Lalu ketika jam 1, ada orang jamaah, pengen jamaah lagi, pengen sholat lagi lah. Padahal sudah sholat tuh jam 12. Jadi kemudian jam 1 ada orang sembahyang jamaah, pengen ikut ah jamaah. Boleh. Namanya i'adah. Qila li khalalin. Ada yang mengatakan, dikatakan lagi ada yang mengatakan i'adah itu li khalalin karena ada cacat.
Ya. Karena ada cacat sholatnya maka iadah. Wa qila li uzrin, dan dia mengatakan karena uzur. Karena uzur. Dia enggak melakukan sholat karena uzur, ulang lagi. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Fas sholatul mukarraru mu'adatun. Sholat yang diulang-ulang itu namanya di'i'adah. Ya. Jadi pendapat yang pertama itu yang sering kita dengar dan itu lebih tepat. Kalau udah keluar sholat bukan i'adah namanya, apa? Udah keluar waktu sholat namanya bukan i'adah tapi qadha. Kalau masih dalam waktunya namanya i'adah. Waktunya dia, waktu zuhurnya itu bukan zuhur yang besok. Zuhur besok lain lagi. Wallahu a'lam bishawab.